Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Berita selanjutnya, saudara, susah sinyal kini tidak lagi dirasakan oleh warga desa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dengan melakukan terobosan memasang jaringan internet secara mandiri, sekitar 204 rumah warga kini bisa menikmati internet secara mudah. Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah layak disebut sebagai desa internet. Terobosan pemerintah desa mengelola internet secara mandiri membuat 204 rumah warga kini tersambung jaringan internet secara pribadi. Inovasi ini muncul ketika koneksi internet sulit dijangkau warga desa. Adanya jaringan internet yang bagus memiliki andil besar dalam upaya meningkatkan perekonomian warga. Kurang satu bulan mendapatkan akses internet dengan mudah, sebagian warga kini sukses memasarkan produk UMKM hingga keluar kota. Sementara itu, anak-anak tidak lagi kesulitan untuk mengikuti sekolah daring di masa pandemi COVID-19. Anak-anak sekarang juga bisa mengakses dari internet, ini sangat membantu sekali. Terus kami selaku pelaku usaha, ini sangat terbantu sekali dengan adanya internet desa ini, di samping murah juga, sangat bagus untuk kekuatan sinyalnya. Sekarang ada internet desa ini, jadi lebih hemat. Cuma 100.000 per bulan, kan? Intinya ini sangat membantu, Mbak, dengan adanya internet desa masuk desa ini, Mbak, ya? Iya, kalau untuk saya. Dengan biaya cukup terjangkau Rp100.000 per bulan, warga sudah mendapatkan akses internet dengan mudah dan cepat. Rencananya jaringan internet akan terus ditambah ke pelosok desa di Kabupaten Sragen dengan tujuan meningkatkan perekonomian warga melalui bisnis online. Susilo Mintardjo, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah.